saja belum terlalu. Kalau saya harapkan langsung di jalan yang sudah ramai ini ada keramaian. Yang sini ada ya. Ada keramaian. Kira-kira saham untuk hidupin mobil sementara? Ya, ini saja. Selanjutnya pembahasan kita sekarang di bawah itu ada 3 pedal. Perkenalan dulu ya, di kanan, di tengah, di kiri. Oke. Untuk yang di kiri, yang handle kaki kiri, yang di kanan dua itu gas dan rem kaki kanan ya. Ya, kita bahas sekarang untuk pedal kopling, yaitu kaki kiri. Cara neken itu ya dipahami. Anggap ini pedal kopling ya, yang kita akan tekan sisi atas, sisi bawah. Sisi bawahnya yang harus ditekan untuk kopling ya. Kaki bagian mana neken? Jangan jari, jangan telapak kaki. Tengah-tengah. Ini dia, antara jari dan telapak kaki. Ini. Nah, coba kondisikan dia langsung yuk. Ini, gini caranya. Yuk, tekan sekarang. Full. Ya. Dah, dekat lagi. Cara pegang setir sekarang. Ya, pegang setirnya. Oke. Itu cara pegang setir. Kan bisa naik motor ya? Ya. Kalau kita naik motor, tangannya seperti ini malang namanya ya. Bukan jember ya. Kalau jember saya nih, jemberan. Malang ya, saya nggak tahu juga dunia Malang, nggak pernah keluar Bali saya. Oke, jadi itu Malang dia ya. Kalau sudah miring bukan Malang lagi ya. Kalau sudah miring otomatis roda mobil miring kayak motor. Kalau seperti itu ya pasti dia miring. Nah, coba bawa kanan setir sekarang. Ya, kanan tahan. Oke, ini sudah ada kemiringan tapi sedikit. Ya, kiri. Miring, ya, dah, tahan, lurus, putar saja, ya, entah seperti apa caranya. Oke, sudah bagus tuh, ya, dah, itu satu kali putaran kembali. Ya, sip, mantap, tinggal diperbaikin ya caranya pegang setir sekarang. Taruh di sini tangannya, yang di kanan. Nah, jadi mbaknya mutar, istilahnya kalau mutar setir itu satu kali pergerakan tangan itu harus dapat satu kali putaran seperti ini ya. Jangan dulu putar, dipantau ya tangan saya ya. Saya bayangkan nih pegang setir ya, putar kanan nih ya. Kalau kita nggak lepas ini tangan kanan, kita mutar terus yang ada kita tangannya melilit ya. Nah, makanya kita lepas tangan kanan, putar ini supaya posisi tangan kanan naik, ambil. Nah, kembali ya. Ini dilepas. Jadi yang mana tangan di atas itu yang muter, ya. Yes. Atau bahkan ada caranya seperti ini. Lepas ini. Set. Yang mana saja dipakai? Boleh-boleh saja. Nah, kayak ini ya. Ini muter, ini ngelepas. Satu tangan muter. Satu tangan lepas, saya apa? Supaya tidak melilit tangan. Iya, gitu ya. Oke, okay, kemana saja? Tangan di atas muter terus, ambil ini lepas, tes, putar itu. Ah, tuh, itu namanya satu kali putaran, berarti kita nggak terlalu banyak berpikir untuk putaran setir. Kiri lagi, yang di atas muter terus, putar, ambil itu, set. Nah, kanan lagi, yuk, ya, tes, semakin cepat. Kiri, set, kanan, tes, cara putar setir yang baik, ya. Ini hanya cara putar setir di awal ya, supaya perkembangannya nanti lebih cepat. Saya nggak terlalu banyak berpikir untuk di setir. Karena apa? Karena masih banyak nanti yang harus kita pikirkan ya. Terus olahraga kanan lagi ya. Coba putar setir lagi sekali kemanapun, kiri ataupun ke kanan, putar saja. Sampai mentok? Nggak, satu kali putaran. Ya, arah rodanya kemana? Miring kemana? Kanan. Kanan. Kalau sekarang dengan posisi seperti ini mobilnya digerakin, kepala mobil kemana? Kanan. Kanan ke sana. Samping. Ya, samping kanan ya. Jadi mobilnya mengarah ke sana ya. Nah, kalau mundur sekarang dengan posisi setir seperti ini, pantatnya kemana? Ke sini apa ke sini? Kiri. Kiri. Ya, bisa bawa motor?
kanan. Sama ya, motor juga kanan kan. Kepot kan? Iya. Mundur enggak mungkin ke sini kan. Iya kan? Oke. Nanti kalau bingung bayangkan kita di atas motor ya, jangan di atas mobil. Oke. Gitu. Dan sebaliknya. Kalau putaran setir ke kiri sekarang. Putar setir ke kiri. Itu baru lurus kiri sekarang. Satu. Top. Kiri dah dia. Ya. Kalau maju ke kiri. Kalau mundur kiri juga, ya. Kalau dilihat dari spion, itu menciut ke kiri apa meluas ke kiri? Menciut. Ya betul, itu pemahamannya ya. Jadi di sini pemahaman yang didapat untuk di setir, kemanapun kita putar setir, mobil akan mengikuti putaran setir. Benar kan? Iya, itu ya. Oke, bisa dilanjut. Oke. Sekarang di indikator ya, di sana itu ada nggak apa-apa dulu ya, yang mana aja diingat ya, ya karena ini benar-benar harus di awal dijangin. Itu ada di indikatornya ada bundaran yang kecil ya, ini kecil juga ya, yang gede-gede di atas itu dua ya. Nah, itu yang di kanan itu temperatur mesin, bukan ruangan ya, panas dingin mesin itu ya. Sekarang ada itu jarum ya, tengah-tengah kan antara huruf H dan C. H itu hot ya, panas ya, kalau C dingin ya. Saya nggak tahu juga bahasa Inggris ya apa hot, so cool. Cool. Oh ya itu dah, itu dah ya, itu dingin kan. Oke. Jadi itu tengah-tengah ya. Nah kalau dia tengah-tengah itu normal, apalagi kayak tadi yang mobil sudah jalan ya. Nah nanti kalau hanya sekedar manasin mobil saja itu sudah mengarah mendekati H, itu bahaya. Harus ke bawah, harus dibawa ke rumah sakit ya, bengkel ya, apa namanya mobilnya ya. Ya itu saja, bukan dituntut kita untuk bisa perbaikin, nggak, hanya sekedar tahu layak nggaknya kita bawa mobil ini. Itu sebagai pengemudi ya harus tahu itu, hanya sekedar tahu aja. Ya kita lariin ke bengkel ya udah, dengan dealer ya. Kita hanya sudah tahu itu ya, temperatur mesin ya. Kalau yang kiri itu BBM, EF, kalau F full, kalau E entek ya. Ya itu, jadi kalau jarumnya ke E itu jangan terus dibawa, mati mobilnya ya, karena bensinnya habis. Kalau ke full ya kita enjoy bawa ya. Jadi di sana yang terpenting sih itu ada logo pom bensin ya. Itu ada tanda panahnya ke kiri apa ke kanan? Kanan. Itu mencirikan lubang tangki mobil yang kita bawa sekarang di kanan, tinggal mengkondisikan maksudnya beli bensin sana ya. Tapi beda-beda kok, ada yang kiri ada yang kanan ya, yang di atas aja nggak ada. Sekarang ke pembahasan untuk rem tangan ya. Rem tangan ini terkenal dengan rem parkir, karena kenapa? Karena setiap kita parkir harus pakai ini ya. Kenapa nggak pakai rem kaki dia? Apalagi parkir kita mau belanja ya, parkir tuh kita mau tinggal mobilnya ya, kenapa nggak pakai rem kaki? Karena yang bawa mobil tuh keluar dan kakinya dibawa keluar ya, jadi nggak bisa neken rem kaki ya. Ya gitu, makanya harus pakai rem tangan ya. Iya. Tiga. Iya. Empat. Oke. Empat ke tiga. Oke, mantap. Tiga ke dua. Oke. Dua ke satu. Satu ke netral. Ya, goyang ke kiri coba. Kiri kanan. Kiri kanan ya, kiri kanan, kiri kanan, kan masuk kiri kanan, goyang-goyang aja tuh. Nah itu ciri netral ya. Coba sekarang masukkan kopling kan, gigi satu coba. Coba goyang-goyang kiri kanan ya, ada perbedaan ada. Nah netral coba sekarang, longgar rasanya kiri kanannya coba. Nah itu ciri netral dia ya. Oh, iya. Ya itu dia ya. Oke. Sekarang tiba saatnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu gerakin mobil ya dengan teknik
setengah kopling. Sebelum kita gerakin mobil, supaya kita terbiasa mobil sudah hidup ya, kita mau jalan. Sudah pintar betul sering nih ya. Udah bisa nih, bilang nggak bisa nih, itu udah caranya ya. Hanya sekedar kita tahan rem, setelah itu turun rem tangan. Sekarang kondisikan untuk direm ya, karena kalau kita lepas rem sekarang, coba lepas remnya, kenorin terus, nah, rem ya, jadi mobilnya bergerak. Karena itu kita nggak boleh kita lepas rem kaki. Sudah tekan kopling full karena tujuan kita mau masukkan gigi satu ya, masukkan lagi giginya. Oke, sudah masuk kan yang setir. Jadi kita langkah selanjutnya, remnya tetap buka dah kopling sedikit, tahan sedikit lagi, tahan, istilahnya setengah kopling, setengah terangkat koplingnya ya, itu hanya istilah umum, cuman kembali ke gerakan mobil nanti. Nah, ini sudah ada power mobil ini ya. Nah, jangan berubah kopling, kendorin rem pelan-pelan. Kenarin rem lagi, kopling tetap, jangan berubah kopling, rem lagi. Sih, jangan miring-miring. Ya sih, ini santai. Jangan lepas-lepas, nanti kabur setirnya nanti. Ini yang disebut dengan setengah kopling yang pas, ya. Ini untuk mengatasi kemacetan. Saat saya bilang tadi, kapan ikan kopling ya saat mobil pelan. Ini tadi ya. Kenarin rem sekarang. Itu remnya. Ya. Kalau sekarang posisi seperti ini, Mbak buka kopling sedikit lagi, ada getar kasar. Buktikan, tapi jangan lepas ya. Rem tahan, dah. Lebih kasar kan? Ini lebih gede powernya. Coba tes lepas remnya. Oh, rem. Tekan kopling dikit-dikit supaya kecil kayak tadi. Tapi masih getar. Pas. Kenarin rem. Masih dia kita anu gerak. Cuma sedikit lepas rem. Pas nggak gerak dia ya. Oh, gerak sedikit. Oh, rem. Tekan kopling full sekarang, lepas remnya coba, nggak ada tenaga rem, paham kira-kira sampai di sini? Oke, netral. Oke, rem tangan dan netral, lepas kopling, sudah rem tangan, lepas dan kaki, sama kayak yang tadi, tekan kopling full, rem tetap, gigi satu, buka kopling pelan-pelan sampai ada getar, masuk lagi, tahan. Nah, itu jadi. Di situasi seperti ini diperlukan kombinasi kopling sama gas. Kopling tetap, jangan merubah kopling. Sentuh gas stabil, pegang setirnya dengan baik. Kopling jangan dirubah. Sentuh gasnya kayak tadi, saya ajarin setengah, apa namanya? Sentuhan gas pertama. Yuk, tahan segitu, jangan sampai meraung keras, stabil gasnya, tahan. Tahan, fokus ke suara, jangan RPM ya, karena ini mobil akan bergerak. Stabil gasnya. Nggak bergerak juga mobil kan. Nah, saat seperti inilah kita langkahnya, dikit kopling dibuka, tetap ngegas stabil. Nggak juga bergerak, buka dikit lagi kopling, tahan begitu, tekan kopling dikit, kembali ke rem, lurus setirnya. Ya, itu tadi saat kita ngerem ya, nggak neken kopling dikit. Nah, atau bahkan tadi dilepas koplingnya, mati dia. Nah, nggak apa-apa, mobil mati, rem tetap ya. Dimanapun mobil mati, apalagi ditanyakan, kaki harus direm. Setelah itu, baru kita ingat apa langkah saya sekarang. Saya sudah ngerem. Sudah ngerem? Tekan dah koplingnya. Full. Stop. Kita starter perlu matikan AC ya. Saya bantu AC dimatikan dulu. Setelah itu, kalau pengen netral, netral dulu. Cuman ini bisa kok. Syaratnya gigi masuk, kita starter, tekan kopling full. Starter sekarang, rem tetap, lepas. Ya, kalau nggak neken kopling saat gigi masuk, starter jalan mobilnya langsung. Oke, ya, lepas rem sekarang, kopling tetap, gerak berhasilnya. Nanti saat kodek mbaknya lepas, nanti setir. Rem, full koplingnya, netral. Sudah lumayan ya. Sekarang saya ajak mbaknya keluar ya. Kita akan keluar sekarang di belakang ya. Pantat mobil ke kiri. Arahkan ke kiri pantat mobilnya, berarti setir ke
kiri. Full kopling. Ya. Ikutin dia saya. Siaga satu ini saya. Oke. Rem tetap. Dari sekarang kita setel setengah kopling. Kak dikit-dikit remnya tetap ya. Ada getar halus. Tes kemarin remnya. Tutup remnya. Supaya kontak mobil kontak sekian ke kiri. Ke kiri ya. Setir harus ke kiri, kopling tetap ya, kendorin rem. Stop rem. Kalau sekarang kita muter setir keras, bahaya motor ya. Kondisikan saja, kendorin rem, kopling jangan dirubah ya. Yuk. Ya, stop. Cara muter setir jangan dilepas. Nanti lari dia. Muter saja. Dan kendorin rem aman di kanan, di kiri ya, bukan di kanan pantuan itu dari sana. Kendorin rem, kendorin lagi rem, rem. Yang penting mbaknya jangan berubah kopling. Kendorin rem lagi di kiri ya. Full steer ke kiri, putar steer pun ke kiri terus putar sampai mentok. Kendorin rem, lepas remnya sekarang, lepas, terus mundur, terus rem, tekan kopling full, gigi satu, netral, satu, coba, kak kopling setengah, ter ke kanan, kak kopling lagi biar gerak mobilnya, ter ke kanan lagi, dua kali keras, dah, tahan, kembali kopling tetap, lurus. Buka kopling pelan habis, sentuh sekarang gasnya. Ya, kopling habis, sentuh gasnya yuk. Gerakin mobilnya, ya. Sampai bro. Lepas gas, tekan kopling full. Ganti gigi, dua. Buka kopling pelan habis, sentuh gas lagi. Gas lagi. Slow, jangan terkopi ya, santai, gas lagi ya, slow, 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 slow. Ya pegang setirnya, gas lagi, jangan dilepas-lepas, dia melorong setirnya nanti. Bawa kanan sedikit-sedikit, kanan sedikit, tahan. Nah, mau lurus, dia lurus lagi, ya, lepas gede tetap ya kalau udah lurus. Nah di depan kan belok kiri nih, dikit, 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 ada mobil, tahan dulu. Ya, sentuh gas lagi sedikit. Kiri dikit, pas. Bawah kanan dikit, dikit, kirinya sekarang lurus di sini. Lurus. Kiri dikit, dikit, sampai pas dia lurus. Pas, lurus, lurus, sentuh gas sedikit lagi. Nah, siaga rem. Pelanin mobil dengan rem, pelanin lagi, tekan kopling setengah, kendorin rem, mata tenaga, kak kopling dikit lagi, tahan, tahan kopling, bawa setir ke kanan sekarang, terus, terus, tahan, ya, oke, full setir ke kanan, kopling tetap, putar setir kanan full, lagi, 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 tahan, nanti saya pelanin untuk cara berbalik, kopling tetap, kendorin rem sekarang, jangan berubah kopling ya. Fokus ke depan kiri. Rem. Pas rem. Lepas remnya. Pas rem. Ya. Dekati lurus kembali. Buang literan. Satu, dua. Tahan. Buka pelan habis koplingnya. Sentuh gas. Rating ke kiri. Rating kiri. Siaga rem. Titik remnya. Tekan kopling full, gigi satu, santai. Kendorin rem, lepas rem, gigi satu, satu, satu. Kak kopling setengah, lagi, biar ada tenaga, lagi, jangan rem. Lepas rem, kak kopling lagi, kaki kiri, tahan, bawa setir kiri. Full kiri.
buka kopling dikit lagi tahan ya tahan gitu, kalau setir ke kanan tahan kanan lagi, tekan kopling dikit lagi, tahan tahan kopling segitu, nah kanan dikit-dikit kopling sudah netral. Kalau sudah netral, lepas kopling, rem tetap rem, tangan oke, ya praktekin yang tadi. Ini kita di parkir. Untuk cari roda lurus, mentokin setir ke kanan coba. Mentokan. Ya. Ada yang bisa muter. Nah, dari mentok seberapa tadi ke kiri? Ya, dua kali putaran. Satu, dua. Nah, buktikan sekarang pasti lurus nanti ya pada saat turunnya. Oke, AC matikan. Ya, matikan. Mesin mobil. Fungsinya jangan ke kalau ke depan, kalau ke arah kemudian itu cerita cara cabut kunci tekan tekan dulu bawah belakang cabut. Oke, lumayan hari pertama ya, ingat jam berapa? Iya. Oke, selamat istirahat. Dadah dulu ya kameranya. Oh, enggak mau. Makasih. Sama-sama.